Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Senapan Fabris Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, semoga selalu dalam keadaan terbaik dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas produk terbaru yang ada di Senapan Fabris. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya untuk Anda yang belum subscribe, silahkan bisa langsung subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan Anda untuk mendapatkan notifikasi langsung terbaru dari Senapan Fabris. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah satu unit PCP. Ini terbaru yang ada di Senapan Fabris, yaitu PCP Assassin ini magazine. Kalau yang pernah kita bahas sebelumnya itu yang single shot. Dan juga dari yang sebelumnya untuk bentuk sangat berbeda. Oke, yang pertama kita langsung ke spesifikasinya. Untuk spesifikasi yang pertama, di bagian laras ini menggunakan laras baja. Ini untuk diameternya 13 mm, alur 12, dan ini diselubung laras OD 16 mm. Selanjutnya ke bagian tabung. Nah, untuk tabung di sini menggunakan tabung kuningan, masih sama dengan yang sebelumnya. Cuma ini bedanya ini tabungnya untuk ketebalannya 2 mm. Kalau yang sebelumnya kan 1,5 mm. Dan untuk manometer ini ada di depan ya, dari depan. Dan untuk tingkat keamanannya 2500 hingga 2700 PSI. Untuk maksimal tekanan anginnya yaitu 3000 PSI. Lanjut ke bagian camber. Ini camber terbuat dari bahan kuningan, untuk sistemnya patri. Untuk sistem mimisnya bisa single dan juga bisa menggunakan magazine. Untuk tracknya ini hanya menggunakan satu track. Dan senapan ini juga sudah dilengkapi dengan visir manual di bagian depan dan juga di bagian belakang. Jadi untuk Anda yang belum punya teleskop, belum ada budget untuk beli teleskop, tenang saja, ini sudah dilengkapi dengan visir manual. Selanjutnya untuk popor, ini menggunakan popor yang terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan. Untuk modelnya lubang seperti ini, seperti yang Anda lihat di depan sini ya. Lanjut untuk harganya, untuk harga ini dibanderol dengan harga Rp1.450.000, belum termasuk ongkos kirim. Dan untuk kelengkapan ada peredam, spare part, mimis tes, tali sandang, STKS, dan juga gantungan mimis. Itu untuk harga dan juga kelengkapannya. Selanjutnya kita akan uji performa, uji akurasi dari senapan ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk sasarannya, jarak kurang lebih 25 meter, ada 4 target yang ada di sana, dan ini sudah kita pasang mounting HP ya, untuk melihat perkenaan dari senapannya. Kita setel dulu. Oke. Ini pakai mimis lokal GPS GR12. Kita langsung ke target yang pertama. Oke, tembakan yang pertama. Oke, hit. Tembakan yang kedua. Hit lagi. Tembakan ketiga. Oke. Tembakan terakhir. Oke, mantap.
Oke, itu tadi untuk uji performanya, akurasi sangat mantap. Silakan untuk Anda yang order, saya ulangi lagi untuk harganya Rp1.450.000, belum termasuk ongkos kirim. Dan untuk transaksi bisa transfer COD dan juga rekber via marketplace, ada di Tokopedia dan juga di Blibli. Untuk Anda yang mau transfer, silakan sangat bisa. Untuk nomor rekening pastikan hanya sebagai berikut: BRI atas nama Yogo Fabri Zakaria. Oke, saya kira cukup untuk video hari ini. Jangan lupa supportnya, like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan Anda untuk mendapatkan notifikasi langsung terbaru dari Senapan Fabris. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.